Mapak poyan Lebaran Haji rea padagang anu natawarkeun mangpirang satol ke dijual ancokeneun dikurbankeun. Tapi leuwih hade upama warga nu boga karep meuli satu korban, leuwih iatna nalika milihan satol kurbanan. Ulah tepi ka Ka Irut ku wangun satol kurban tapi kudu jinak sehat tur merenah keur dikurbankeun. Poean Lebaran Haji ramen dimanfaatkeun ku padagang sato kurban uzuman pikeun nyiar rejeki. Hanjakalna sabagian padagang jeung warga nu meuli tacan pati paham ngeunaan kriteria sato kurban anu merenah keur dikurbankeun. Kawasan Nukaranapan di Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang. Saban sato anu dijual ancokeun dan kurban diperiksa sarta dicek kasehatanana ku dokter hewan ti Dinas Peternakan dan Perikanan sapamah dijual ka masyarakat. Prak-prakan pemeriksaan satu kalawan mayeng dipaju keur nyinglar panyalimpangan anu dilakonan ku oknum padagang tur tangawegan pangaweruh ngeunaan satu anu merenah keur kurban ka sakumna masyarakat. Tidak diare gitu. Hewan yang dijual sini berhak ya, kalau yang tadi saya periksa, kalau dari segi kesehatan sudah memenuhi syarat, dari segi kelayakan yaitu dilihat dari segi umur, kalau sapi dilihat dari giginya yang tanggal, minimal satu pasang. Kalau domba juga sama, harus udah ganti giginya, minimal satu pasang. Terus juga tidak ada cacat. Artinya kalau cacat itu dia bisa dari bawaan, atau juga bisa dari ketika perjalanan atau ketika dia sudah lahir ada jatuh, dia pincang, itu juga tidak layak. Tidak layak. Jadi harus betul-betul sehat dan layak. Kalau yang sudah sehat dan layak, kita berikan kalung sehat seperti tadi. Salah seorang dokter hewan ti Dinas Peternakan dan Perikanan Sumedang, Lia Ngeceskeun, ayeuna padagang turta anu ngingu sato kurban leuwih mikawanoh sarta paham ngeunaan kasehatan sato. Upama aya masyarakat anu butuh bantuan pamariksaan kasehatan, pihakna bakal sayaga ngadegdeg ka kandang anu ngaringu sato kurban. Diki Guntara, Bandung TV.